tamunya banyak banget, jadinya mereka sendiri kecapean. Tapi ya kita capek dan bahagia. Iya, kasih semangat bahwa ya memang nikah ibadah yang panjang. Selamat untuk perjalanannya, mudah-mudahan ya pernikahannya ini bisa membawa dia bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ya alhamdulillah kita senang banget ya. Tadi beberapa kita lempar bunga, nama perusahaan kita disebut juga bahwa hadiahnya dari PS Store gitu. Terus kita bagiin iPhone juga di dalam. Ya jadi alhamdulillah sangat senang ya untuk menjadi sponsor di pernikahan acara Torik dan Alia. Tadi apa yang dibagiin di dalam, apa aja? iPhone. Berapa unit? Sepanjang acara kan banyak ya. Tadi aku kebetulan penyerahan satu aja. Ya karena deket, Torik juga baik, banyak orang yang sayang juga sama Torik. Terus Torik juga udah lama. Iya, dan saya sahabat Tanama Ata juga cukup lama. Jadi artinya anggap Torik juga sebagai sahabat, sebagai keluarga juga. Untuk sementara aku nggak ada kado fisik. Tapi ya melihat siapin yang terbaik. Alhamdulillahnya dari awal ya curhat ya pasti ya ke saya, Torik, bahwa ya Bang Putra, kalau Torik sih nggak pernah manggil papi ya, paling kalau bercanda doang. Bang Putra, Torik mau serius, mau nikah gitu. Kan biasanya orang kayak tahun depan, 2 tahun lagi atau berapa ya. Dia bilang, enggak ini bakalan udah mau serius, memang mau cepet nikah. Alhamdulillah Allah permudah sekarang. Wejangannya aku sederhana sih, bahwa ya nikah itu ibadah yang panjang. Jadi apapun nanti yang dijalani harus tetap sabar dan syukur. Tapi mudah-mudahan yang baik-baik bisa menghampiri lah. Selama kita berbuat baik, insya Allah yang baik-baik menghampiri. Apa ya, kalau Alia mungkin capean ya, karena adat Jawa di atas kepalanya Padang ya, nggak tahu ya, berat banget. Iya, jadi gitu sih. Jadi memang mereka kecapean. Panas sih, bangkor jadi ganteng banget. Iya, Alianya jadi cantik banget. Video yang diputar juga tadi buat haru ya. Dari pagi diputar sampai barusan. Tapi kebetulan teman ya main bola. Terus dia presiden klub juga sama seperti saya. Tadi sapa, terus dikenalin lah kita ya. Ya nggak tahu kan, memang temenan kan sama ini. Jadi ya nggak tahu. Yang jelas saya tadi salaman sama El. Alhamdulillah sehat, gimana kabar bola. Terus dipanggilnya si Pak Aju untuk salaman juga sama saya ini. Memang ya baik-baik lah. Kumpul. Selain itu juga kan, si Tegurnya juga ganti pacar baru. Gimana tanggapannya? Ya tadi ketemu Derry juga, ketemu Tegurian. Dan kita memang datang dia pulang. Tanggapan papi? Pasti ada keringat dari mereka, nah, mungkin semuanya dari endorse dan buat Torik dan Alia, yang terbaik ya, mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik ibadah nikah ini benar-benar ibadah yang panjang. Semoga asbab pernikahan ini Allah beri kemudahan segala hal. Torik dan Alia selalu harmonis, kalau ada masalah dipecahkan masalahnya baik-baik ya, kalau ada masalah juga sabar, kalau banyak Allah beri nikmat, selalu bersyukur, agar Allah tambah terus. Tadi El mengenalin Siva itu sebagai apa? Yang diceritain ke papi ya, seperti apa? Ya belum lah, iya sama kan tadi pada nongkrong ramai, ada juga ada Al. Tapi niatnya cocok nggak sih, Pi? Iya, kita doain yang terbaik buat semuanya, mudah-mudahan segera menikah. Tadi itu juga dipanggil.